Welcome to Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia Persero yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta pada zamannya. Dinamakan Lawang Sewu atau Seribu Pintu dalam bahasa Jawa sebab bangunan tersebut memiliki banyak pintu besar. Tetapi kalau dihitung, jumlahnya tak sampai 1000. Pintu-pintu besar itulah yang membuat bangunan ini nampak megah dan mempesona. Saat ini bangunan Lawang Sewu menyimpan koleksi kereta api di Indonesia dari waktu ke waktu. Koleksinya seperti Almar, mesin Edmondson, mesin hitung, mesin tik, replika lokomotif uap, surat berharga, dan beberapa koleksi lainnya. Jika kalian ingin lebih tahu tentang sejarah kereta api di Indonesia, silahkan berkunjung ke Lawang Sewu. Hanya dengan Rp20.000, kalian akan mendapatkan ilmu dan sejarah kereta api di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.